Hai, apa khabar semua? Hari ni cikgu nak tunjuk cara nak benihkan mangga, okey? Tahu mangga? Pernah makan mangga kan? Kita makan mangga, ni cikgu dah potong. Cikgu dah makan ni, sedap ni. Dalam dia ada biji. So, kamu keringkan dulu. Dalam biji ni, ada biji yang kecil ni. Okey, awak kena potong, keluarkan dia. Bersihkan. Ni nampak ni, yang cover-cover ni pun awak kena kopek. Bersihkan. Kemudian apa? Bersihkan. Kemudian letak dekat tisu. Okey. Tisu lah. Cikgu balik dengan tisu lah. Okey. Nanti kamu tak tahu pula. Oh, ni belum lagi bersihkan. Ni cikgu dah bersihkan. Okey. Letak tisu. Kering air. Kering air. Bagi dia basah biji ni. Letak dalam bekas. Oh, ni dah ada kawan dia. Dalam bekas. Air dalam bekas. Letak tarik dan tutup. Okey. Tutup dan simpan di tempat yang gelap selama 5 atau 6 hari. Nanti awak boleh check. Okey. Awak boleh check. Tutup kedap. Bagi ada udara ni, tutup kedap. Okey. Bila dah tutup kedap dah 5-6 hari. Ha, ni antara cikgu yang dah buat lah. Cikgu dah ni ada yang cantik. Wah, ni dah tumbuh akar. Akar banyak. Ha, ni dah tumbuh akar. Maknanya kita dah boleh pindahkan ke dalam polybag. Nampak polybag ni? Okey, bagi ruang sikit. Masukkan akar. Tutup-tutup. Okey. Bagi dia nama. Bagi dia nama. Okey. Okey, bismillah sikit. Bagi dia nama. Okey, dah sini. Ha, ni banyak ni. Cikgu dah ni yang 4 hari 6. Ha, banyak. Ni dalam ni cikgu pun ada kan. Korang kan suka plastik kan. Ha, ni lah guna dia. Eh, berlambat-lambat plastik tu. Lepas tu. Ha, ini pokok cikgu lah. Pokok cikgu yang dah berjaya. Ni macam-macam nama. Ha, ni dalam 5-6 minggu jugalah. Ni namanya Miko. Miko. Hai Miko. Ha, ni dah siap-siap. Dekat sebulan Minami namanya. Hai Minami. Wah, ini dah 2-3 hari. Dalam sebulan lebih dah. Okay. Dah besar. Dan ini yang paling lama lah cikgu jaga. Daripada PKP hari tu. Cikgu rasa dekat 2 bulan lah. Masih kan double lah tu. Dekat cikgu nak pisahkan ni. Okay. Ini namanya Toyota. Ini Toyota. Ini namanya Toyota. Okay. Dah faham dah cara nak buat. Bye.